ちゃうタイプ。Ayo, bangun, jangan tidur balik. Oke. Hai. Cantik kereta? Itu bos. Oh, iya ke? Cantik. Nurin, I nak you tolong buka balik stapler ni. Lepas tu asingkan kertas-kertas ni. Kenapa saya pula? Bukan kerja saya ni. Sebab you je yang mampu buat kerja-kerja macam ni. Hello, saya bukan kerani, okey? Masa saya belajar kat universiti dulu, saya tak ada nak belajar buka-buka stapler ni. You jangan banyak cakap boleh tak? Buat je lah kerja ni. Dah lah minta tolong orang apa tu. Belagak. Potong rambut tu, tahu. Nah. Jap. You pandai buka, pandailah pasang balik. Pasang apa? What do you mean? Apa lagi? Staplekanlah balik macam yang asal. Hah? Benda ni kan bos yang suruh. Dia cakap penting sangat. Ha, petang ni, sebelum dia masuk, make sure dah ada atas meja dia. Faham? Noreen, bagi bos, you ni layak kerja-kerja kerani je. Doesn't make sense. Buka, tutup, buka, pasang. Tak lunch lah aku maksudnya ni. Bagaimana? Jumpa Noreen lah. Rindu pula. Kau jangan main kan? Serius? Sejak bila kau tukar taste ni? Sejak aku jumpa dia lah. Noreen tu aku punya tau. Aku dah jatuh cinta. Kau tak kisah ke? Kau ambil je lah. Sikit pun aku tak kisah. Not even my ideal type. Kau tackle lah dia sementara dia ada kat sini. Tentang minggu depan dia dah resign. Yang salah aku pula. Okay. It's good. So kita tahulah kita ni tak bersaing. Memang tak lah nak bersaing. Betul ni? Betul. Terus kau tinggal lah. Ada ke patut? Ha? Time lunch hour macam ni dia suruh aku buat kerja. Buka stapler, lepas tu stapler balik. Kalau aku beritahu daddy, dia confirm kena marah. Nak bully aku. Ha? Kau tak kenal aku siapa lagi lah, Haras. Kau tunggu kejap. Kejap je sikit je lagi. Boy, sibuk pun benar. Sampai tak lunch. Buat apa ni? Ni bos kesayangan awak. Ha? Bagi saya kerja, stapler. Lepas tu buka stapler, stapler, buka stapler. Macam tak rasa sia-sia ke kerja ni? Awak tak lunch? Saya lunch? Tak mampu saya lunch. Ini pun tadi saya setelah breakfast. Bos keluar makan tadi. Ini pun dia yang belikan. Tak mampulah saya nak keluar lunch. Nah. Awak ni kerja-kerja juga. Makan kena makan. Sini, saya tolong awak buat kerja.
Okey. Ada ke bos ni kerja lelaki ni? Kau jangan main kan? Serius? Sejak bila kau tukar taste ni? Sejak aku jumpa dia lah. Ha? Nurin tu aku punya tau. Aku dah jatuh cinta. Apa yang lebih sangat si Nurin tu? Biasa aku tengok. Well, Fahal memang tak salah lah. Memang betul lah orang cakap, love is blind. Tapi kalau aku nak jatuh cinta pandang pertama, memang tak terasa kot. Bukan lagi akulah. Are you stalking me? Tak, nak masuk. Tengok jaras dengan baby sorang-sorang. Kenapa ni? Tak ada apalah. Yang mana satu buat hal kali ni? Yang mana satu? Yelah, Encik Haris kan ada banyak. Tahu pun. Kalau seorang buat hal, ganti terus. Amboi. Mentang-mentanglah ramai perempuan yang cute nakkan dia. Iva, do you believe love in first sight? Of course. My husband cakap dulu dia banyak girlfriend. Dan masa tu dia tengah pilih tau yang mana satu dia nak kahwin. Ha, tiba-tiba dia terserempak dengan I. Hai, sejak hari tu dia terus ingatkan I. And you? Sama lah. Yang penting kahwin. Sampai hari ni okey. Ya Allah. Saya terlupa. Apa pasal? Solat Zuhur. Surau kat dia? Surau. Kenapa? Kenapa awak tanya? Yang semayanglah, takkan pergi karaoke. Oh, yelah. Mana? Tadi kan saya datang sini, wallet saya tinggal. Saya pergi cek wallet sekejap. Sekejap, awak cek wallet. Saya pergi toilet kejap boleh? Itu saya jumpa awak kat sini. Boleh? Ya, surau kat mana? Actually kat sini ada dua, tingkat 4 dengan tingkat 10. Actually, dekat bangunan ni ada dua. Satu kat tingkat 4, satu lagi kat tingkat 10. Jom. Jom. Oh. Terima kasih. Awak tak nak solat juga ke? Saya nak kena pergi bos. So takut lambat. Alah, solat kejap je pun. Lepas surau depan tu je kan. Kalau apa-apa jadi ke macam mana ke, at least awak dah solat. Betul tak? Lepas bos awak takkan marah lah kalau lambat sebab solat. Tu juga kan? Terima kasih. Lapang hatimu di saat kau lihat kebesarannya menanti. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur kepadamu ya Allah
Dengan izinmu, aku telah diberi rezeki untuk bekerja di sini, ya Allah. Aku bersyukur sangat-sangat, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allah, ya Tuhanku. Aku telah dikejutkan selepas lina yang panjang. Aku tahu aku dah lama tak beribadat padamu, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, aku mohon kau ampunkanlah segala dosa-dosaku, ya Allah. Tahu solatku hari ini semua atas paksaan. Ya Allah, Tuhanku, kukuhkanlah imanku. Supaya ibadatku berterusan. You ingat dokumen ni mainan ke, Laila? Tak, Cik Aras. Benda ni bukan saya yang buatkan. Tapi perempuan tu. Perempuan mana? Nurin. Kan Cik Aras yang suruh dia buatkan benda ni. Buat apa? Saya tak suruh pun dia conteng. Suruh Nurin jumpa saya sekarang. Nurin! Apa yang you dah buat dengan kertas-kertas tu, ha? You tahu kan semua tu penting. Pasal you yang kena marah dengan bos, you tahu tak? I rasa better you pergi jumpa dia sekarang. Dia tengah mengamuk tu. Bila? Sekarang lah. Meh. Cik Aras panggil saya ke? Ni. Ni apa ni? Kau tahu tak benda ni penting? Yang kau pergi conteng kenapa? Kau ingat ni tadika? Nak lukis-lukis bagai? Kau tahu tak benda ni nak bawa masuk meeting nanti? Lah, manalah saya tahu penting. Orang kena macam saya ni mana nak tahu kertas macam ni penting sangat. Kerja masa saya ni, buka stapler, stapler balik. Tu je. Kau ambil balik kertas ni. Kau padam balik semua lukisan-lukisan kau. Eh, nak pergi mana tu? Balik tempat saya lah. Ada aku suruh kau balik tempat kau? Tak ada kan? Kau duduk sini, kau buat dekat sini. Alah, kenapa pula? Saya nak balik tempat saya. Siapa bos? Aku ke kau? Kau buat dekat sini. Okey. Tunggu kejap tau. Kau buat apa tu? Saya nak buka pintu ni luas-luas. Biar tak ada orang fitnah. Tak tahu ke? Kalau ada dua-dua orang, nanti ada yang ketiga. Alah. Nanti macam-macam saya kena fitnah. Kenapa? Kau takut kau tegur dengan aku? Ha, cebit bibir tu kenapa? Mata aku. Ha, dah. Madam. Madam. Semacam ni mulut dia ni. Puan Adam ni tak bagus lah. Tak hilang.
Eh, hey, tu bukan masalah aku lah. Kau padam je lah. Air kat je besar, padam murah. Mi. Ayo. Ayo nak keluar kejap, nak pinjam kereta boleh? Nak ke mana? Nak pergi jumpa Intan dengan suami dia, teman beli kain. Balik cepat sikit. Jangan nak mengayap. Ayung tu bau kerja. Ha, kalau macam tu, isi minyak kereta. Tak ada duit. Cukup bulan nanti dapat gaji, Ayung ganti balik. Ayung janji. Ya, Umi faham. Kalau macam tu, tunggu Umi kat bawah ya. Okey. Gambar Doraemon pun ada ke tahu tak? Kau tak senang balik kat dinding ke? Kenapa kau gelap? Kelakar? Kelakarlah bro, Doraemon kot. Kau tahu aku last talk Doraemon bila? Bila? Masa tadika. Aku pun tak terfikir nak buat macam tu. Cute kan Nuri ni? Cute apa bendanya? Macam budak tadika aku tahu tak? Geram aku. Kau pun. So, dia buat kerja bukan-bukan. Dia tu orang yang kreatif. Pantang dapat pensel sikit. Ha. Backup nampak? Betul apa? Tak. Aku rasa dia nak protes. Kau faham tak? Kau pun satu. Pantang nak mengalah. Of course. Kau tengok apa kau buat kat dia besok. Baju cantik. Colour dia pun cantik. Sesuai dengan kau. Mana kau boleh colour ni cantik? Haa. Saya suka apa? Pakai size S. 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 Amboi abang, kalau orang lain pilihkan baju, semuanya cantik. Alah Yuni, takkan tu pun nak cemburu. Entah-entah kan? Ni, baju je pun. Abang jangan lupa, lepas ni kita nak cari kain untuk butik kita tu. Hai, yalah. Ambil S, ambil S. Aku, tapi aku, ni aku macam dengar. Besar. Han. Jom lah malam ni. Keluar. Dah 3 hari tak keluar. Pijan pula aku. Tak boleh lah. Aku ada hal. Beritahu lah apa hal. Tak ada hal lah. Anak aku 7 dah masuk maghrib dah ni. What? Apa? Tak, tadi kau cakap apa benda nak masuk tu? Dah pukul 7. Aku lambat nak pergi dinner dengan family lah. Jom lah, cepat. Nak tunggu suami kau tak? Payahlah. Intan, kau tak? Aku rasa macam alhamdulillah sangat. Before kahwin, masa dia belum convert, masa tu aku selalu fikir, boleh ke Nash ni jadi suami yang baik untuk kau? Dan lepas kahwin, dia macam lagi better daripada kita. Solat tak tinggal, tak pernah tangguh solat. Intan, tahu tak? You're so lucky. Itulah. Kadang-kala aku pun naik malu. Yelah, kita yang tersedia Islam ni pun boleh tergelincir. Kononnya dah tahu semua tapi tak nak belajar. Minta-mintalah jangan ada orang goda suami aku tu. Asal ada model goda suami kau? Yelah, dia kan designer sesoho. Lepas tu, handsome pula tu. Siapa tak nak? Kadang-kadang bukan model je tau. Orang biasa pun buat hal. Aku tak faham. Apa perasaan perempuan sanggup goda suami orang? Jom. Hai, Ma. Hai. Salah rumah ke? Ini bukan rumah Han juga ke? Memang rumah ni rumah Han, tapi Han selalu balik bila time raya je. And you know what? I miss my son so much. I miss you too, Ma. Mama masak tak? Mama masak, tapi Mama masak lauk simple je. Papa mana? Papa? Papa ada dinner dengan Pak Long. Kenapa tak ikut? Eh, no lah. Mama tak nak. Lepas dinner, tak tahu berapa lama lagi Papa nak sembang dengan Pak Long. Betul juga tu. Hari ni Han tidur sini, eh?
Han nak atas bilik dulu. Okey. Nanti dah siap terus makan tau. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina azaban wa hamdulillahi rabbil alamin. Eh Nurin, kau ni memang tak berubah-ubah kan? Ah, inilah sebabnya tak kau kahwin lagi sampai sekarang ni. Tak kau ni, dia nak kahwin. Itu ni aku nak kahwin. Kau dah ambil Nash? Ish kau ni, kalau orang lain dengar nanti orang ingat kau gilakan Nash tahu tak? Aku tanya kau jawab main-main. Eh, best apa? Dia macam kau, aku dengan Nash cinta ala-ala tiga segi. Ha. Dia kan kegilaan ramai. Aku ni antaranya lah, kan? Eh, aku dengar kau dah dapat kerja. Haa, dekat Haras Holding. Lah, malas lah cerita, bukan menarik sangat pun. Haras? Haras Nafal? Am I right? Kau kenal dia? Oh, dulu dia pernah skandal dengan one of my model dekat butik. Tapi cerita lama kan? Cerita lama. Sekarang pun sama tau tak? Skandal berdekat tingkat. Eh, jangan nanti kau sanggup pula. Kau nak dengar something tak? Ni orang tua cakap tau, bukan aku tau. Selalunya kan, kalau kau benci dekat someone tu, at the end, orang kau benci itulah orang paling kau sayang. Betul tak? Ya, memang takkan. Sisih Malaikat 44 memang takkan. Dia bakal calon suami yang aku dah blacklist. No, no, no. Big no, okay? Unsuitable. Macam pelik pula anak dah balik rumah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Maria? Kak Long. Maria nak tanya sikit. Tanyalah. Haras ada balik rumah? Tak ada pun. Kenapa? Ni yang Maria pelik ni. Tiba-tiba pula Farhan balik rumah. Apa yang peliknya? Baguslah dia dah balik rumah. Malam ni dia nak tidur kat rumah. Nak makan kat rumah. And now, Maria dah mula fikir yang pelik-pelik tau tak? Kak Long tahulah kan anak kita cuma balik rumah bila time raya je. Kalau dah tidur baring tu, memanglah pelik sikit. Tapi tak apalah, malam ni je kot. Lah, tak naklah doa macam tu Kak Long. Hopefully dia duduk kat rumah ni for good lah. Harap-harap sepupu dia juga rajin balik rumah. Ya, kita sama-sama berharaplah Kak Long. Kak Long, I have to go sebab nak panaskan lauk. Okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalunya orang risau kalau anak tak balik rumah. Dia terbalik. Risau bila anak balik rumah. Take it away. I'm a genie, I'm the reason I came.
Kenapa ni? Nurin tu kadang-kadang over kan? Dia ingat semua orang suka apa? Dia bergurau je lah. Dia kan dari dulu memang macam tu. Kalau nak bergurau pun tak payah nak lebih sangat. Ni I tengok, you duduk melayan je dia tu. Kenapa? You suka dia ke? Awak ni... Kau kena nasihatkan Farhan tu. Nak enjoy, okey. Tapi kena kerja. Aku bukan apa. Kau tengok Haras tu. Dia memang kaki enjoy. Ha? Tapi dia jaga syarikat. Tang tu, memang dia disiplin. Ha. Tahun ni, projek dia dekat 2 bilion. Dah puas saya nasihat dia, bang. So, tengokkan kayangan properties tu. Dia kata nanti. Saya pun tak tahulah berapa lama saya nak kena menanti. Dia selalu jumpa Haras kat pejabat. Itulah, bang. Dia kalau bab kerja ni, memang malas sikit. Sayang kayangan properties tu kalau tak dijaga, Majid. Itulah pasal. Saya pun dah tak tahu nak buat apa dengan dia. Tengoklah macam mana. Kalau dia datang pejabat, aku bagi tahu dia. Tolong, bang. Dengan Bang Long, dia segan sikit. Pa. Okey? Aku rasa dia okey. Nanti kau tengoklah sendiri. Okey. Iba, masuk. Charles? Iba. Boleh tolong suruh Nurin pindah tingkat 18? Are you sure? Ya. Kenapa? Tak. Itu kan level paling penting di Haras Holding. So? Taklah. Encik Haras kata dia masih baru. Nah, Mak tanya boleh tak? Buat je kerja. Baiklah, Encik Haras. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa saya? Biasalah, kena jumpa bos kita tu. Tapi alang-alang dah sampai sini, saya kena jumpa awak dulu. Awak tahu tak? Dah 2 hari saya tak jumpa awak. Rindu. Yalah, saya tahu banyak kerja. Tapi kita jumpa lunch nanti, eh? Lunch. Nurin, you rapat dengan Farhan ke? Saya kawan rapat. Untung ni Nurin, ramai tau dekat Farhan. Tapi you baru dah boleh dekat dengan dia. Tapi kan, you kena hati-hati tau. Sebab dia tu sama je macam big boss kita, kaki perempuan. I rasa paling lama sebulan kot you tahan dengan dia. Thanks for the advice. Okay. Oh, yes. Nasib baik tak lupa. I ada pesanan daripada Encik Haras. Apa dia nak? I ada berita gembira untuk you. Apa, dia nak pecat? Eh, tak. Dia nak you kemas barang-barang you kat sini and pindah naik tingkat 18. Kalau naik, turun balik tak? Eh,
Tak adalah. Takkanlah dia nak buat macam tu. Macam budak-budak je. Tapi kan, I rasa dia dah mula tahu terbuka hati. Yalah, nak terima you sebagai salah satu arkitek syarikat ni. Ha. Mel, I hope so. Yes, be fine, yeah? Oh, yeah. Pindah sekarang tau. Okay? Sekarang. Apa tadi ya? Going up. Bukan ni. Going up. Tak kot. Salah, 16 salah. 17 ke? Rasa betul ni dah. Hi Nurin, nice to meet you. I'm Eric. We are teammate now. Oh, hi Eric. Ash, sini jap. Kenalkan ni Ash. Hi, hi Ash. Hi Nurin. Elvira mana? Ada tadi. Entah. Itu pun dia. Okay Nurin, kalau tak ada apa-apa nanti bagi tahu eh. Okay. Okay guys. Nurin, I dengar bos tak suka you. Betul ke? Itu payah risaulah. Bos memang macam tu. Kalau you nak diterima dekat sini, I rasa better you ikut apa saja yang bos nak. Macam El dulu, bos bukan suka dia pun. Tapi sekarang you tengok, bos sayang dia. Kan ya? Nurin. Hai, El. Kau ingat aku lagi kan? Entahlah. Ingat-ingat lupa kot. Kau nak aku ingat kau ke lupa kau? Seingat akulah kan, kita ni satu universiti. Kalau kau nak aku lupa kau, aku tak kenal lah siapa Elvira ni ke, El ke. Yang aku ingat El Hero Akasia tu. Teman lelaki upahan. Kau tengok tak? Kau ni kan, jangan nak loyal buruk sangat boleh tak? Okay, whatever it is, aku dekat sini nak kau buat-buat tak kenal aku. Can you? Kenapa? Takut? Sebab aku tak nak ada apa-apa hubungan dengan kau. And lagi satu sebab, bos tak suka kau. Haras. Sebab haras. Yes, sebab haras. Aku tak nak sebab kau dia jadi tak suka aku. Well, you don't have to worry, okay?
Kalau kau nak aku bapak tak kenal kau, aku tak kenal kau. Satu je advice aku untuk kau. Jangan sebab lelaki kau sanggup lupa Allah, ya? Kerana kita tak tahu esok lusa ditinggal kau ke, lepas tu baru time tu kau nak menangis air mata darah pun tak guna. Kau ingat aku tak tahu agama ke? Dahlah, kau tak payahlah nak berceramah bagai acah-acah macam kau ni ustazah ke apa, eh? Aku rasa aku yang patut berpesan dekat kau. Kalau kau tak nak jadi macam aku, better kau berhenti dari syarikat ni. Sebab kau tak kenal Haras. Dia paling pantang tengok yang baru dan berdahi licin. Faham? Kesian. Encik Aras. Yang kau berdiri macam patung sendana tu kenapa? Kau ingat kau model? Ke kau nak goda aku? Aku panggil kau hari ini. Bukan suruh kau pandang aku. Ada apa encik dengan saya? Kau tahu kan? Semua orang tengah sibuk pasal due date projek kat Setiawangsa tu. Oh, ya ke? Saya baru tahu. Peranan kau dalam kes ni, aku nak kau tolong Yarik. Dia banyak kerja. Mana yang kau rasa kau boleh buat, kau buat. Kau tenang kau besar. Aku yang sama. Boleh tak perasan juga Mamat ni. Tuan, Encik handsome sangat hari ni. Rasa macam tak puas tengok. Kau tak ada apa-apa, saya keluar dulu lah ya. Memang nak suruh kau keluar pun. Keluar. Nurin, you dah siap ke apa yang I suruh you buat tu? Dah, semua dah siap dah. Semua saya simpan dalam CD. Serius? Wah, kalau macam ni, I sukalah kerja dengan you sebab every time I minta dekat you, semua you boleh kerja adik lain. Heleh, budak baru memanglah rajin semacam. Cuba tunggu sebulan dua. Dua kali lima je dengan I. Nurin, one more thing. I rasa kan you boleh jadi seorang arkitek yang berpotensi tinggi dalam syarikat ni. Sebab dengan kerja you, dengan you boleh kerja adik lain. Good. Oh, terima kasih. Sama. Bosan lah korang ni. Baik saya sambung kerja saya, lagi bagus. Nurin. Hai. Explain kat saya. Astaghfirullahaladzim. How would I know? Masa before lunch hour tak ada macam ni pun. Masalah dia benda ni atas meja you. You have to be blamed. Look Nurin, I bukan nak tuduh you. Benda ni tanggungjawab you. You faham tak? Look Nurin, kalau bukan you habis tu siapa? I have no idea. Aduh, masalah betul lah. Boleh tak tengok benda ni tau tak? You jawablah sendiri dengan dia. Oh my god. What happened?